Wilujeng Sumping. Berapa? 10.000. Your destination is on the right. Wilujeng Sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya sedang di Danau Abah. Danau Abah itu lokasinya ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ini satu resto Sunda ya, tapi ada danaunya juga. Jadi nanti kita bisa lihat jalan-jalan. Hari ini saya sama ibu pesan makanan. Ini makanan Sunda. Jadi sebagian belum datang, ini baru ada toge. Kita coba nggak pakai apa-apa dulu nih. Garing. Nah, ini salah satu alternatif wisata kuliner ya. Ya, sini.
Ini ada sambal. Ini sambal apa, Bu? Sambal mangga. Sambal mangga. Ini sambal terasi. Sambal terasi, ini lalapannya pokokan ya? Iya. Sama itu ibu aja sih yang makan, karena saya tadi udah makan ya sebelum jalan. Ayam goreng ya? Ayam goreng sama mendoan. Sama mendoan sama nasi. Jadi teman-teman, ini wisata alternatif, wisata kuliner di ini udah masuk Kabupaten Tangerang, bukan Tangerang Selatan. Jalannya tuh dari daerah Cisauk tadi ya, dari BSD masuk Cisauk, terus Cisauk Raya, terus saja ini di perumahan apa tadi, Bu? Ini. Waduh, apa tadi yang ngingetin? Nanti kita ini lagi deh, cek lagi. Nah, katanya wisata ini atau tempat ini bukanya jam 10 sampai jam 11, antara 10-11. Kalau hari biasa tutupnya jam 9 malam, kalau hari weekend tutupnya jam 10 malam. Yuk kita coba nanti makanannya. Tadi cuma nama toge doang. Oh iya, di sini tadi saya udah cek, nggak ada yang pepes, nggak ada yang bakar. Jadi ya terpaksa lah makannya yang ada dulu, karena yang lainnya gorengan semua. Ini baru 8 bulan katanya. Saya coba dulu nih ya. Tadi togenya kan enak, pakai nasi. Anginnya enak banget. Togenya enak loh. Berapa, Bu, tadi? Mahal gak ini, Bu? Enggak sih ya. Enggak ya? Ini tadi segini nih 76.000. Dapatnya ayam satu, tempe mendoan satu, nasi satu, toge satu porsi. Toge segini. Lu udah dimakan sebagian? Iya, sebagian. Terus enak, sambal, lalapan. Togenya enak. Cocok saya. Ini kalau pakai ikan asin lebih enak nih. Tapi ini nggak ada ikan asinnya. Oh ya, karena kita datengin jam 2 kurang 15. Makanya sepi, mungkin kalau pas jam makan siang rame. Makan pakai toge doang. Bukan pelit, tapi karena enggak ada pepes sama bakar. Jadi ya apa adanya. Enggak enak. Tadi nasinya dikit aja. Ini buat yang diet bingung juga ya. Iya ya. Belum komplit ya. Dia belum komplit. Kata esnya belum datang juga. Tuh. Habis. Mantap. Mau makan apa, Bu? Ini makanan Sunda. Ayam goreng. Ayam goreng kampung. Tahan dulu. Mana? Nah, majuin aja. Aku zoom dulu deh. Ini ayam goreng kampung. Ya. Ini tempe mendoan. Tempe mendoan. Sama nasi ya. Sama nasi. Sambalnya mana? Ini sambal mangga. Ya. Ini sambalnya ngambil sendiri terasi. Apa udah diitin? Ngambil sendiri nih. Oh. Jadi bukan karena dikit ya, memang karena ambil sendiri ibu segitu iya. Aja. Iya. Ada kremes-kremesnya. Iya. Itu kremes terbuat dari apa sih? Kayaknya tepung kanji nih, kita coba ayamnya ya. Hah. Ya, ayamnya dulu ya. Enak. Manis. Iya, ayam kampung kan gitu, dagingnya manis kan. Ya. Gurih-gurih manis. Tempenya. Tempenya tebal. Apa tempe mendoan nih? Tempe mendoan yang bukan garing gitu ya. Mana coba? Tempenya tebal. Oke. Enak. Enak. Ada daun bawangnya tuh. Ya pakai daun bawang lah. Garing. Apa sih terbuat dari apa sih itu? Kremes.
aku nggak pernah ngerti tepung kanji. Kayaknya tepung kanji dikasih telur ya. Goreng ke minyak panas. Kita coba itu ya, sambal ya. Dia pakai ayam ya, yang sambal doang. Iya. Pedes ya. Katanya pedes tadi kata mbaknya nih, yang sambal mangga. Itu sambal mangga? Iya, yang pakai sambal mangga nih. Pedes. Pedes banget. Tapi enak. Kasih pokohan. Pokohan dulu. Duh, enak banget tuh. Lagi batuk sih. Pedes. Enak ya? Pakai togenya nih. Ibu doyan toge kan? Togenya enak loh. Jadi aku makan pakai togenya aja enak. Iya, garing. Saya nggak ada ikan asinnya ya. Kalau ada ikan asinnya lebih enak ya. Ada tomat hijaunya, segar. Cabe hijau, cabe merah. Ini tadi pas kegigit mangganya. Asam. Asam enak. Sekarang coba yang sambal terasi ya. Itu sambal terasi. Ini sambal terasi. Sambal terasi yang pakai asam Jawa gitu. Kayak sambal ayam goreng yang manis pedas. Oh gitu. Manis pedas. Bukan yang pakai jeruk gitu ya? Bukan. Manis pedas. Ya sih emang kelihatannya di sini selain resto memang dia jual ini ya, view-nya ya, danau-nya ya. Nanti kita lihat di belakang saya nih persis ada danau. Oke sih. Tapi lebih mantap sambal mangganya. Lebih enak sambal mangganya. Buat ibu. Ada sayur asam padahal bu. Ada. Minta aja. Ibu deh enggak? Doyan. Mau bu? Kita pesan sayur asamnya bu. Enak ya? Sayur asam dulu ya. Gimana bu? Apa yang unik bu? Katanya ibu? Sayur asamnya free. Bisa ambil sepuasnya. Oh gitu. Diambilin apa ngambil sendiri? Ambil sendiri. Oh, ambil sendiri. Ya, ambil sendiri. Coba sayur asamnya ya. Asam gak? Asam enak. Enak ya? Segar ya? Jagungnya. Bisa dikuahin ya. Iya. Segar. Ya udah, ibu habisin dulu deh makannya. Jadi teman-teman, masuk ke Danau Abah itu ada tiketnya 10.000. Tapi dapat free es kopi. Ya, saya coba nih tukar ya tiketnya ya. Tunggu ya, Bu ya. Kang mau tukar ini? Boleh, Pak. Di sini. Di sini, Pak. Nah, ini nukernya di sini nih. Diambil, Pak, ya, Pak. Es kopinya. Oh, dibuat ya. Lagi dibuat es kopinya. 3.600. Nah, ini es kopinya nih. Thank you, Mas ya. Ya, sama-sama, Pak. Kita coba. Nah, ini es kopinya nih. Aduh, aku lagi batuk lagi. Ibu, doyan enggak? Es kopi bisa. Ini tadi pakai gula sih. Ah, habis juga, Ibu. Ini serius kan habis kan? Diambil sedikit. Ya sedikit, enggak maksudnya yang tadi ini habis gitu. Oh, kirain ada yang diumpetin. Itu yang diumpetin tepungnya. Oh, ini tepungnya aja, ini nggak dimakan. Ya.
togenya enak ya. Mm-hmm. Aku seneng garing itu loh, kerutuk gitu. Nah, kita kesini naik apa coba? Tuh lihat tuh, ada si, si Demplon, lihat tuh. Wah, mantap, bertengger. Enak ya? Ini makan yang keberapa? Yang berapa yang ya? Ketiga ya hari ini ya. Padahal masih jam 2. Kebabalah. Kan lagi mau menaikkan HB ya. Tapi udah mau kenyang nih kayaknya nih. Bu, kamu nyoba kopinya nih biar tahu. Eh, Ibu udahin kopi gak? Ini dingin sih, kok gak dingin aku minum. Kayaknya enak deh, karena dikasih gula. Bukan kopi, kopi apa? Kopi doang. Coba ya. Udah, jangan banyak-banyak. Enak. Enak. Seger. Jangan banyak-banyak, gak sakit perutnya. Tapi kopi banget. Kopi banget ya. Kopi beneran. Iya. Kembali ke Mendoan. Habis loh sambelnya. Sambel apa ya? Oh, sambel mangganya habis ya. Tinggal sambel itu. Jadi waktu aku tukar kopinya ini, karcisnya itu diambil. Terus aku bilang nanti di depan ditanya enggak? Enggak katanya. Oh ya udah. Buat bukti ya. Buat bukti ya, buat bukti klaim kopi kali. Ya udah. Udah habis tuh. Pedes, enak. Udah. Banyak-banyak. Alhamdulillah, bil alamin. Ada juga nih yang mau makan di bawah sini. Cuman mungkin malam kali ya. Kalau siang gini panas. Kita jalan ke arah danau ya. Nah, ini tempat makan yang tadi. Jadi ada yang duduk ya. Yang duduk itu, situ duduk. Nah, di situ. Itu yang lesehan tuh. Di sini juga ada sih yang lesehan, ada tapi di ujung sana tuh, di ujung yang dekat parkiran. Kita jalan ya, kita jalan. Wah, ini hati-hati nih Bu, loncat apa gimana nih? Terus Bapak dulu turun. Dari mana? Itu ya? Iya, takut jatuh di sini. Ini bisa nih Bu, kayaknya lesehan ada yang di tempat situ tadi ya, yang di ujung sana, ada juga yang di sini. Turun, kita turun. Ini apa nih? Indoor ya? Pakai nih.
Cuman keren juga nih kalau dipakai untuk ini ya. Enggak ada AC-nya ya? Iya, enggak ada AC-nya. Ya, ini bisa dipakai untuk kalau ada acara. Cuman memang kayaknya enggak pakai AC. Ini danaunya. Jadi Danau Abah ini danaunya. Abah itu bapak kan ya, bahasa Sunda. Oh itu masjid tuh Bu. Oh itu musola sih. Iya, iya kesana yuk. Ih ada biawak Bu. Eh biawak itu biawak bukan sih? Tuh, kelihatan gitu. Tuh. Ada biawak jalan. Udah ke danau ya. Anak biawak tuh. Nyemplung dia. Ya udah. Jadi restoran ini juga punya musola. Kita lihat musolanya. Kita mau ke musola. Oh ini dia. Parkirannya luas nih. Ya. Ini ada. Di situ juga ada. Maaf ya. Ya. Nah, itu ya, jalan masuknya tadi. Oke. Jadi tadi teman-teman kita udah ke ini Danau Abah ya? Ya. Danau Abah di ini perumahan apa sih ini? Pokoknya di Kabupaten Tangerang lah. Restonya itu, jadi dia ada resto, ada kafe, terus apa lagi Bu? Tuh, resto, wedding, outbound, ada danaunya, makanannya. Makanannya Sunda ya? Iya, makanan Sunda. Berapa Bu nilainya? 8 lah. Enak ya? Ayamnya enak, sayurnya enak, sayur asemnya mantap. Sayur asemnya gratis lagi. Free. Jadi bisa jadi alternatif teman-teman kalau bosen ke mall. Bisa main ke sini ya. Ini perumahan apa sih ini? Proko Griya Suradita Asri. Mungkin itu ya, Griya Suradita ya. Oh, Suradita Indah. Oh, Suradita Indah. Jadi ini di dalam perumahan Suradita Indah. Oke, teman-teman, perjalanan kita ke Danau Abah sampai sini aja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.